Kok di tempat seperti ini rumahnya mewah-mewah gitu ya. Biasanya panggung-panggung. Di desa udah seperti ini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raupsel Vlog Channel, kita jumpa lagi bersama channel saya. Teman-teman dimanapun anda berada, mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari yang cerah, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin mengevlog lagi suasana di pedesaan ya teman. Ini pedesaannya sangat tinggi pegunungan dan sejuk sekali teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Selamat menyimak sampai selesai. Ini lagi ada membangun tuh di pedesaan tuh seperti ini. Nah, Bang, Putan. Ada ibu lagi nyangkul. Ini ada bangunan tinggi di desa udah seperti ini tuh. Ayah barang telahun gara jepret pergi. Di sini kayaknya enak. Gimana tuh teman, lokasi yang saya mau pancing belutnya tuh kedua ada di bawah. Indah sekali teman. Gunungannya indah sekali teman. Mantap lah pokoknya. Oke teman, kita lanjut jalannya, ngambil jalan merahan. Untung kering nih. Aduh, iya. Aduh, benangnya. Alhamdulillah, Rabbal Alamin, ya. Mulana cuy, ekstrim, bagus. Mundur lagi. Gede mah. Gede aja lah. Masuk kok, ya. Karena hiji banyak mah. Aduh. Aduh. Kayaknya ke depan ada rumah teman. Merin harap tak enggak ya 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 anjir nah mundur bagoy edan mundur. Ada rumah pas mundur dan ada rumah. Nah, lokasi yang tadi teman sudah mulai dekat. Aduh. Ya. Ya, bujur. Remnya bagoy. Tuh reman euy motornya. Wah, teman, motornya enggak ada remnya nih. Waduh, enggak ada tuh. Supirnya nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Go, 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 go.
Tuh ekstrim itu juga tuh jalannya tuh, ada satu lagi teman ekstrim banget. Ayo tuh enam terus. Duh, motor saya sampai ngebob gitu. Kayak reking. Dari rumah perjalanan 2 kilo sampai sini ada pesantren kayaknya tuh. Ini di sini penghuninya mungkin adalah 15 rumah kayaknya. Ini terpencil di sini nih, teman. Kata para mana tuh motor teh? Hah? Kemana? Oh, nama tuh. Kok itu tadi kecil kurang. Nah, lompat. Set, motor sampai kayak gini. Ngeblok sambil ngurek. Cocok kan? Cocok. Udah sampai di lokasi. Nah, ada jalan tanjakan. Mantap. Damak, Pak. Sok kurang mana wae nu ngarurek ka dia, Bu? Mang Wawi, oh Mang Wawi, pun kemar. Eta masih saderek meureun? Iya, saderek adinya teh. Mohon, da abi ge saderek. Mohon. Da abi urang pada beunghar loba turun turunan. Mana amang urang pada beunghar? Turunan Kang Ubed. Hah? Oke teman, tak sengaja saya berjumpa saudara saya di lokasi ini. Saya enggak nyangka di sini ada saudara saya. Begitu curhat, ternyata beliau masih keturunan saya ya. Alhamdulillah, mungkin di sini saya ada yang mengaku ya. Tuh, ada subuhan. Alhamdulillah, hirob alamin, rezeki nompok. Sok ah. Di canet. Teh ye mah heuh nyahampura urang ieu, aduh. Jadi ya saya tanya ya bae mah kumbang sieun teh bisi menang. Sanes abi mah ieu petualang desa. Jadi saderek teh ieu teh ripuh damal teh anu kieu. Doakeun ya sing lancar sukses. Indah teman, pelataran sini adem. Tadi teman udah mulai ngurek mana pengersan. Lagi ganti daun. Tah, gini ngeta pengersan. Kang kumaha atas ayaan? Kenging can? Nah, boncos satu. Nah, ini ubi yang dibuat untuk bahan mie rebus. Nih ubinya. Ini diproduk sama orang Cina atau Korea ya. Ini pucuknya nih enak dalam. Heran saya teman, di sini padahal udah terpencil tapi rumahnya mewah-mewah tuh. Padahal ini lokasi terpencil. Jalannya saja seperti ini nih. Nih. Tuh. Jalan seperti ini tapi rumah di sini. Ini teman, di sini kalau bangun rumah mungkin satu rumah tuh modalnya harus punya 2 kali lipat karena operasionalnya jauh dari kota. Ini sangat dalam banget nih rumah pedalaman, tapi lihat, saya juga kagum di sini. Kok di tempat seperti ini rumahnya mewah-mewah gitu ya, biasanya panggung-panggung, tapi nih di sebelahnya ada kandang embe ya, kambing nih, biasa kalau di desa seperti ini. Tapi rumahnya ini saya juga kagum. Oke, kita lanjut ngevlog ke sini, saya pengen tahu daerah sini. Memang saya sudah tahu sih daerah ini, tapi cuman denger-denger aja gitu, cuman baru pertama kali ini saya nginjak sini. Memang dari dulu saya sudah tahu bahkan di sini ada desa gitu. Nih ada masjid. Cukup mewah masjidnya. Ini mungkin dipakai adegan Jumat. Nih jalan seperti ini teman. Saya juga kagum gitu ya. Kok di pelosok seperti ini gitu ya. Mewah banget gitu rumahnya. Tuh mewah banget. Tuh, coba bayangkan pinggirnya tuh. Pegunungan seperti ini. Gunung. Tuh. Thank you.
kita lanjut ke bawah teman. Tuh, ini udah bawah tapi masih ada lagi bawah. Tuh. Lihat tuh di bawah. Yang tadi saya ke merah tuh puncaknya noh. Tuh, yang paling tinggi ya. Di sana. Bayangkan. Ini ada udang Roma lagi. Coba lihat teman. Oh, ini mah Roma Garut. Nah, ada Roma Garut. Sini kok. Saya pengen tahu ini ada rumah panggung nih. Rumah panggung ada. Cuman pokoknya sudah mungkin lagi berkembang atau bersama ya. Ada si Akang lagi ngebangun. Kang Bunten. Junawan ngebangun ya. Damalnya. Punten bade ye ngelangkung ka dia. Hoyong terang. Desa ye pedesaan anak. Indah di dia geningan tuh. Punten ya. Damang. Damang Pak. Ini ada si Bapak. Sanam ya Pak. Pak Aep. Warga di dia. Warga tuh teman. Saya juga kagum di daerah sini. Rumahnya udah mulai kayak gini. Padahal di sini kalau membangun rumah harus punya dobel kayaknya katanya. Mungkin modal satu rumah kayaknya nggak cukup. Satu rumah tuh modalnya hampir dua rumah karena operasionalnya agak jauh ya Kang. Hei nuhun nuhun Kang. Ada balong lagi teman. Nah sini tuh ke bawah sangat indah sekali, dah sekali teman pemandangannya. Pak anu ka handap lembur naon eta Pak? Oh cita pos kene. Paratna teh ka mana eta teh? Oh banyak mangu. Aduh sabar hiji 7 alhamdulillah. Sering Pak alhamdulillah. Ada si Bapak guys yang lagi ngarit ya. Lihat bagus ngaritnya sampai dempes. Hijau. Ayat teh. Ini kumaha? Hari ini enggak begitu dapat, cuman segede gini guys alhamdulillah lah. Sambil nge-vlog, ngurek.